Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di Andreas Gaming, teman-teman. Kita bakalan review game India ini, teman-teman. Karena ada info terbaru nih mengenai game India yang satu ini. Kalian masih ingat gak game India ini? Ya, ini adalah game yang make mobil Toyota Innova di gamenya, teman-teman. Dan Innovanya ini, ya gitu-gitulah. Katanya plagiat busit gitu, teman-teman. Ternyata memang terbukti plagiat gitu loh. Nah, ini Innovanya ya. Bisa kalian lihat untuk gameplaynya sebenarnya udah enak, teman-teman. Dia ada mode parking dan beberapa mode lainnya gitu loh. Nah, dulu pas awal-awal game ini dirilis, gue sempet review gitu. Gue kayak, kok bagus nih gamenya, ada Innovanya gitu loh. Ternyata pas gue mainin-mainin lagi, ini tuh game plagiat busit, teman-teman. Dan disitu gue langsung buat videonya untuk ngebilangin ke kalian supaya ngebantu nge-report game ini loh gitu, supaya nggak makin menyebar gitu. Ternyata respon dari kalian itu luar biasa, teman-teman. Kalian itu langsung ngebantu gue report game ini gitu, sehingga game ini sekarang udah mendapatkan rating yang buruk banget di Play Store, teman-teman. Jadi kita nge-report itu ada lagi sedikit gunanya, teman-teman. Walaupun belum dihapus, tapi percayalah, nanti kalau kalian nge-report terus, nanti beberapa hari ke depan ini bakalan dihapus, teman-teman. Dulu juga ada orang India buat game yang benar-benar plagiat busit, sampai namanya itu dibuat Bus Simulator India, fotonya foto busit, dan itu udah dihapus sekarang, teman-teman. Jadi inilah gue bilang ke kalian untuk game ini, mari kita report, teman-teman, supaya nanti dihapus langsung permanen lah dari Play Store. Jangan dikasih ampun lagi. Lagian pihak Play Store ini, wah gila sih penilaian gamenya sekarang parah gitu loh. Nah, nggak disaring benar-benar gitu, teman-teman. Jadi banyak game-game yang plagiat itu lolos gitu loh, kan aneh gitu. Nah, di sini kalian lihat sendiri, kita mainin gamenya dulu nih. Di sini memang belum kelihatan banget plagiat-plagiatnya gitu, plagiat-plagiat busitnya. Tapi kalau kita main yang mode yang lain itu kelihatan banget tuh plagiatnya. Oke, sebelum kita lihat lebih lanjut untuk gimana sih game ini sekarang di Play Store, untuk link gamenya ada di deskripsi ya, teman-teman. Bantu report gamenya ada di deskripsi ini. Padahal ini bagus banget loh, udah ada sensor parkir gitu. Busit sendiri nggak ada sensor parkir. Di game ini udah ada, teman-teman. Jadi ini punya beberapa fitur yang di atasnya busit. Cuman yang dimasalahin karena game ini bangunan dan traffic serta mobil yang digunakan itu punya busit gitu loh. Jadinya orang-orang pada nggak seneng sama game ini, teman-teman. Oke, subscribe terlebih dahulu channel ini ya, teman-teman. Kita selesaiin dulu misi yang ini. Subscribe channel ini, teman-teman. Ayo, subscribe dulu. Kalau udah subscribe, kita lihat nih sekarang game ini itu gimana. Sebelumnya, ini kita selesaiin. Oke, kita skip dulu nih, bisa nggak nih? Kita mau lihat dulu nih, apakah plagiatnya itu gimana nih. Oke, home. Kita masuk ke home dulu, supaya kita lihat, teman-teman. Oke, loading ya. Tungguin dulu. Oke, kita play. Nah, pilih yang mission. Kita mission udah level 2, teman-teman. Oke. Kalau yang plagiat itu sebenarnya di level 1, level 2 ini gue lupa gitu. Apakah masih plagiat atau enggak. Nah, masih, cuman ini malam hari. Oke, kita kembali dulu. Kita pilih yang level 1 aja supaya kalian itu bisa ngelihat jelas bukti bahwa game ini itu plagiat ya, teman-teman. Sebelum kita masuk ke Play Store-nya ya, kita play. Oke, kita play mission level 1 ya. Itu ada banyak level. Kalian nanti bebas lah mau pilih level berapa aja, cuman di sini gue tunjukin ke kalian yang level 1-nya dulu aja supaya kelihatan jelas gitu loh. Oke. Seperti biasa hidupin mesin dulu. Seperti biasa baru main langsung di terminal busit. Ai. Ini parah banget sih, baru main udah di terminal busit gitu loh. Waduh. Oke, semoga game ini semoga cepat diproses lah. Itu ada busnya busit gitu kan. Oke, kita jalan. Di sini mobil polisinya enggak punya busit ya. Jelek banget gitu ya kan kalau punya busit kayak gitu. Oke, di sini ada pilihan untuk ngebayar atau nonton iklan. Jadi game ini juga udah support beberapa iklan lah gitu. Jadi udah lumayan bagus gamenya untuk UI dan lain-lain. Tapi yang jadi masalah itu karena dia plagiat busitnya, teman-teman. Nah, di situ kalian lihat trafficnya busit ya. Fix nggak? Traffic busit itu fix nggak? Coba komen. Itu traffic busit atau enggak, teman-teman? Komen. Yuk. Ini traffic busit ya, benar-benar traffic busit. Tuh, ini jalanan juga jalanan busit, teman-teman. Cuman ini dibuat jadi lurus terus, teksturnya ini tekstur busit. Nih, traffic busit itu. Real kan traffic busit. Jadi memang terbuktilah game ini tuh plagiat busit. Nah, bisa kalian lihat tuh. Punya busit bangunan-bangunannya semuanya. Wow.
Memang ini nekat banget ya. Dulu padahal udah kasus loh orang India nih buat kayak gini. Sekarang dibuat lagi tanpa pikir panjang gitu. Nggak mikirin efeknya teman-teman. Jadinya kan orang India ini jadi punya nilai jelek lah di Indonesia. Padahal ini game bagus sebenarnya kalau dibuat sendiri. Oke, waktunya kita cek komenan-komenan netizen di Play Store mengenai game itu, game ini itu gimana. Karena udah terbukti kan nih punya buset tuh Raja Mar, trafficnya dan lain-lain gitu. Oke, kita masuk aja ke Play Store. Wow, ratingnya teman-teman, rating 1,5 loh. Link download ada di bawah ya teman-teman. Ratingnya 1,5 teman-teman. Untuk padahal untuk foto gameplaynya itu bagus loh tuh. Fotonya bagus kayak benar-benar mereka buat sendiri gitu kan, keren gitu kan. Innovanya sama. Ini Innovanya di ETS ada nih. Ini dia foto di ETS yang mod traffic India, terus dia pakai Innova ini. Innova ini tuh di convert ke Busit jadi hasilnya agak-agak beda dan di convert lagi ke game ini gitu loh. Wow, ratingnya 1,5. Rating game terburuk gitu. Dulu pas gua awal download itu enggak 1,5. Makanya gua berani download dan review karena ratingnya tinggi. Ini karena ratingnya jelek, nggak mungkin gue berani download teman-teman. Oke, kita lihat komenannya. Assalamualaikum membuat game ini. Wah, pakai bahasa Indo lagi. Ini game sudah mengambil bangunan dan kendaraan Busit. Saya Julian Regi tidak mau ada game plagiat seperti game ini. Sudah mengambil bangunan dan kendaraan di game. Mohon maaf atas perbuatan saya, tapi ini game plagiat. Saya menonton dari YouTube MTP channel. Mohon tidak mengambil bangunan dan kendaraan di game Buset. Terima kasih. Oke. Jadi ada beberapa YouTuber juga ternyata yang ngesuruh bantu report game ini ya. Wow, respect lah. Supaya viewernya juga ngebantu gitu loh. Kalau dari kita doang takutnya nggak didengar gitu. Tapi ini jelas ratingnya langsung turun banget loh. Gamenya bagus, tapi bangunannya kenapa ngambil dari Buset sama trafficnya pakai emot marah ya. Wow, buat pecinta game Bus Simulator Indonesia, contohnya seperti saya merasa marah karena game favorit saya ditiru game lain. Bener, wajar gitu kan. Rating yang dikasih loh, bintang 1 gitu. Ini dia masih ngasih bintang 4 ya. Gamenya bagus tapi kenapa trafficnya ngambil aset Busit sama bangunan mapnya. Ya minimal jangan ngambil aset game lah, rugi loh. Oke, masih ada yang kasih bintang 5 loh. Mungkin dia gak tahu gitu kan kalau ini plagiat. Tuh. Wow, gila. Dasar perindah peniru game buatan orang. Minimal punya pemikiran lah. Punya konsep sendiri untuk bikin game. Lapor AI ke Maleo. Tuh. Wah, semua udah ngasih bintang 1. Hanya beberapa yang ngasih bintang 5 ya kan. Tuh. Shit. Parah banget ya. Masjid orang Hindu bukannya benci Muslim. Apa sih ini maksudnya? Tolong lah gitu kan. Jangan kayak gitu teman-teman. Oke, komen-komen aja teman-teman, jangan kasih unsur-unsur agamanya lah. Oke tuh. Wah, gila, ratingnya 1,5 cuy. Dari ratingnya ini 3-an gitu loh, atau hampir 4 ini ratingnya tadinya sebelum kita review. Sekarang ratingnya udah turun banget, tinggal nunggu waktunya aja untuk game ini dihapus dari Play Store. Buat kalian yang nungguin game ini dihapus dari Play Store, pantau terus di channel ini teman-teman, kita bakalan selalu pantau. Thank you semua yang nonton sampai habis. Jangan lupa like dan share teman-teman kalian. Thank you dan sampai jumpa di video-video berikutnya.